Evakuasi seorang anggota BRIMOB yang tenggelam di Sungai Jelutung Jambi berlangsung dramatis. Nyawa anggota BRIMOB, Bribka Surya, berhasil diselamatkan setelah upaya penyelamatan dilakukan anggota tim SAR di arus sungai yang deras. Dua anggota tim SAR berusaha menyelamatkan seorang anggota BRIMOB yang tenggelam saat melakukan pencarian remaja yang terseret banjir hari Minggu kemarin. Bribka Surya, anggota BRIMOB Polda Jambi, tenggelam setelah kakinya terlilit tambang di arus sungai yang deras. Anggota BRIMOB dan tim SAR akhirnya berhasil mengevakuasi Bribka Surya ke tepi sungai dan melakukan pertolongan pertama. Di sini ada ikan, ada tanah perahu, perahu di sana kita bangkit, dilepas, kita ke sana. Karena arusnya kencang, lepas empat tali itu, jadi jatuh. Terlilit tali? Terlilit tali. Dari kejadian ini, tim SAR gabungan dan BBBD Kota Jambi untuk sementara menghentikan pencarian Ahmad 15 tahun yang dilaporkan tenggelam. Pencarian korban akan dilanjutkan hari ini di sepanjang aliran sungai Kelurahan Jelutung. Dari Jambi, Adrianus Susandra, MNC Media melaporkan.